Tapi karena pandemi COVID harus melalui video call ya. Mau bagaimana? Karena pandemi COVID mau bagaimana? Berarti selama 14 hari lo akan intensif di bawah tuh. Ya, kalau 14 hari pertama itu kita masih bisa bertemu dengan Roy. Nah, setelah nanti Roy bersih kan dipindahkan tuh ke dalam. Nah, itu sudah sulit untuk ditemui. Kenapa? Jangan sampai nanti Roy ketemu dengan kita atau siapa terinfek lagi COVID, nanti di dalam terinfek semua kan. Ya, kita juga harus mengerti akan itu. Ya. Jadi emang suasana di negara kita ini kan karena ada pandemi COVID, jadi ya kita tidak bisa harus begini dan begitu, nggak bisa. Semua kita harus cari solusi yang terbaik. Oh, ada dugaan orang terdekat Roy nggak yang ngedisplay? Nah, udahlah, kalau masalah dugaan nanti dulu lah. Kita sekarang fokus dulu kepada Roy dulu agar dia bisa disembuhkan, ya bisa tidur dengan baik, normal seperti orang lain. Nah, setelah itu bisa hidup normal lagi. Ya itu dulu lah yang kita akan fokuskan. Ya. Udah menyebar kemana-mana, Roy katanya halusinasi lah, meramal, nggak bisa ngeramal diri sendiri. Mana ada tukang cukur bisa nyukur diri sendiri? Season ini aneh-aneh aja. Menjadi penyeimbang dalam situasi apapun, itulah buat kita semua yang mungkin bisa kita ambil dari dia. Dan juga kalau punya sahabat, bisa lama sekali, dia sangat peduli dengan sahabat-sahabatnya. Demikian pesan dari saya, semoga Maggie tenang di sana. Dia seorang Kristen yang sangat taat pada agamanya, dan semoga keluarganya juga tetap bahagia. Amin. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips that promise kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you. Tenggelam, penampir. Oh gitu. Oh ini jadi real story. Ini real story. Jadi dulu saya masih umur, kalau nggak salah umur 5 tahun 6 tahun gitu di kampung. Untung saya teman saya ingat bahwa ada teman saya di belakang. Tapi udah lama tenggelam sih. Untung dia ingat terus diangkat. Alhamdulillah. Udah hampir sedat. Oh iya, itu ya, umur berapa waktu itu? Masih kecil banget sih, 5-6 tahun lah. Tapi di shock gitu, gak ada trauma gitu, nanti gak mau berenang lagi atau gimana? Iya, jadi gak pernah main di laut. Paling kalau naik perahu itu suka deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa berenang sekarang, udah bisa. Oke. Terus ada lagi yang nanya, oh dari Hong Kong, even dari Hong Kong ada, dari Jombang ada. Dari Arab Saudi juga ada, wow, gila, around the world nih. Oh kalau makan nih, katanya ada yang nanya, makanan khas Bugis, buluk kumba, udah pernah cobain belum katanya? Belum. Pokoknya yang makanan-makanan yang unik-unik boleh dikirimin ke Fildan dan ke Qatar juga ya, jadi kita bisa nyobain juga. Makanan Sulawesi. Oh,